Jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini Pak Sabar akan membacakan zodiak harian tentang rezeki dan keuangan. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 ya. Boleh tanya tentang apa saja, mungkin tentang jodoh, asmara, rezeki, keuangan, bisnis, karir, dan lain sebagainya ya. Atau Anda penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan. Ini kartu ajaib ya, bisa melihat tanda-tanda di masa depan. Ini bukan Pak Sabar saja yang pakai, ini di seluruh dunia sangat populer. Aries, bagaimana rezeki keuangan Aries hari ini? Ada Temperance. Temperance ini simbol keseimbangan. Ini ada dua arti. Satu, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Satu, kaki satu di laut, kaki satu di darat, itu simbol usaha dan doa harus paket. Menumpangkan satu cangkir ke cangkir yang lain itu artinya berbagi dengan sama, sesama. Kadang hal kecil bisa berdampak besar sekali. The Star. The Star ini kartu keberuntungan. Ini digambarkan seorang wanita menumpahkan air ke laut. Ini ada bintang 7 di atas kepala, menumpahkan air sekali lagi juga memberi sedekah. Hal kecil tapi nanti akan seperti kemakmuran laut. The Lovers, The Lover ini simbol percintaan, digambarkan dua orang sedang jatuh cinta. Ini simbol kalau rezeki dan keuangan ini artinya baik. Syaratnya kalian harus bahagia, jadi jangan bersedih hari ini. Cara cari uangnya harus dengan cara bahagia. Selalu happy. Pisces, bagaimana rezeki dan keuangan Pisces hari ini? Ada As of Cup. As of Cup ini digambarkan sebuah piala penuh dengan air, ada merpati mandi. Ini adalah kartu keberuntungan, ada kemakmuran hari ini, juga ada kebahagiaan. Three of Wands, tiga tongkat digambarkan seseorang sedang memandang laut. Dia ada tiga tongkat, ini artinya ada kepuasan, ada rezeki yang seperti lautan hari ini. Six of Swords, seseorang sedang terkapung-kapung di laut, ini perjalanan mencari rezeki yang jauh dari keluarga. Mungkin Anda di luar negeri atau jauh dari keluarga. Berkorban perasaan tapi dapat rezeki banyak laut. Aries, bagaimana rezeki Aries? Aries ada The Hierophant. The Hierophant ini simbol-simbol ketuhanan. Artinya hari ini dalam rezeki keuangan harus lebih dekat dengan Tuhan, nanti rezekinya akan mudah. Ten of Wands, menaiki tangga istana membawa 10 tongkat hampir selesai. Ini juga tanda-tanda rezeki yang baik, pekerjaan yang baik hari ini, yang selesai dengan baik. As of Pentacles, ada kartu keberuntungan digambarkan sebuah tangan keluar dari awan membawa koin emas. Ini simbol-simbol kesuksesan rezeki. Taurus, bagaimana rezeki Taurus hari ini? Dan keuangannya ada Four of Pentacles, ada kestabilan perekonomian, kestabilan keuangan. Digambarkan seseorang sedang duduk di bawah pohon menikmati sejuknya suasana seperti Pak Sabar hari ini. Dia ada 4 koin emas, ada pundi-pundi keuangan, ada mahkota. Disarankan untuk menabung demi kesuksesan masa depan. Three of Swords, ada sakit hati tentang pengorbanan kepada seseorang di masa lalu tentang harta dan pekerjaan. Pernah membantu seseorang, tapi seseorang itu misalkan menghutangi, tapi sekarang malah jadi masalah. Jadi dia nggak bayar, malah jauh persaudaraannya. Ice of Cup, 38 piala. Digambarkan seseorang punya 8 piala, dia pergi jauh menjauhi piala itu. Ini artinya ada kejenuhan kehidupan sehari-hari. Tapi Anda jangan khawatir, cara mensiasatinya pergi sebentar kemana yang Anda suka. Mungkin ke warung, mungkin ke mall, mungkin ke saudara. Ya, refresh. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, tentang jodoh, rezeki, asmara, keuangan, bisnis, karir, pekerjaan. Atau Anda penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain. Atau Anda ada pihak ketiga dalam rumah tangga, bagaimana masa depan rumah tangga, ada wanita idaman lain, pria idaman lain, Pak Sabar bisa membantu melihatkan dengan tanda-tanda yang ada di kartu tarot. Ini kartu tarot ini terbukti sangat populer di seluruh dunia untuk melihat masa depan. Gemini, bagaimana asmara dan keuangan Gemini hari ini? Asmara dan keuangan Gemini, keuangan dan rezeki Gemini hari ini ada Six of Cup, ada orang yang tulus memberi rezeki ke Anda hari ini. Ada sebuah kejadian yang membahagiakan tentang rezeki dan keuangan.
ada Three of Cup, tiga orang sedang berdansa. Ini simbol-simbol kebahagiaan. Tiga orang berdansa ini simbol-simbol kebahagiaan adanya prestasi. King Oxford, seorang raja duduk di singgasana, ini simbol kenyamanan dalam bidang keuangan dan rezeki. Tapi ini hasil dari kreativitas. Pedang itu simbol ketajaman pikiran, simbol kreativitas. Jemur helm, Pak, sabar, helmnya banyak keringatnya. Cancer, bagaimana rezeki dan keuangan Cancer hari ini? Cancer ada two of cup. Ini dua orang sedang bersepakat. Ini ada deal-dealan hari ini, ada kesepakatan tentang rezeki keuangan. Nine of cup, 9 piala. Digambarkan seseorang sedang memandang 9 piala. Ini simbol-simbol keberuntungan, simbol-simbol kebahagiaan, prestasi yang luar biasa, kesuksesan keuangan. Five of Cup, 5 piala. Digambarkan seseorang sedang memandang 3 piala yang tertumpah. Ini sebuah penyesalan, ada investasi di masa lalu yang gagal, penempatan keuangan yang tidak tepat sasaran. Semuanya pelajaran ya, jangan terulang di masa lalu. Leo, bagaimana rezeki dan keuangan Leo hari ini? Ada Ike Oxford, seseorang terikat di bawah pohon dengan mata tertutup, terikat. Ini sesulit apapun situasi keuangan hari ini harus tenang ya, jangan terlalu menyalahkan orang lain, lebih banyak evaluasi. The Sun, kartu keberuntungan, ada gambaran cerah hari ini, digambarkan suasana pagi yang penuh kehangatan. Ini simbol-simbol harapan rezeki di hari ini yang baik. Anak kecil naik kuda, itu artinya jangan ada beban pikiran, always be happy. Ada tanda merah, itu simbol harus tetap semangat. Seven of Wands, ini digambarkan ada 7 tongkat, digambarkan seseorang memegang tongkat, ada 7 tongkat, 6 tongkat seolah menghalangi. Ada seperti rintangan dalam pekerjaan hari ini, ada beban, tapi itu akan menjadi peluang ketika Anda mampu menghadapinya. Virgo, bagaimana rezeki dan keuangan Virgo hari ini? Ada King of Pentacles, ada Ratu Koin Emas, ini simbol keuangan yang sangat mapan hari ini, keuangan yang beruntung hari ini. Ada tongkat, itu simbol semuanya dari usaha Anda, tidak datang begitu saja. The Magician, ada keajaiban keuangan hari ini, uang yang datang seperti tiba-tiba, tapi tentu tidak datang dari langit ya, tetap dari usaha. Magician itu simbol orang yang selalu berusaha. Seven of Swords, 7 pedang, ini digambarkan seperti sebuah situasi orang kelelahan habis perang, artinya ini ada sebuah awal kemenangan dalam rezeki Anda hari ini. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, karir, keuangan, bisnis, masa depan, rumah tangga, atau Anda penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau Anda mungkin ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain atau wanita idaman lain, bagaimana nasib rumah tangga ke depan, Pak Sabar bisa membantu melihatkan dengan tanda kartu tarot ya. Tetap soalnya terpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini hanya cara manusia meraba masa depan saja ya. Sebuah seni meraba masa depan. Libra, bagaimana rezeki keuangan Libra hari ini? Libra hari ini ada The World ini alam semesta, artinya Ibu Pertiwi. Seorang wanita itu digambarkan Ibu Pertiwi memegang 2 tongkat. Usaha Anda hari ini sangat berpeluang untuk sukses. Ada kepala manusia, burung, singa, kerbau, itu simbol-simbol alam semesta mendukung Anda hari ini. Ten Oxford, 10 pedang, digambarkan seorang tertusuk 10 pedang. Ini simbol-simbol ada keperian masa lalu tentang keuangan dan rezeki. Pernah mengalami masa-masa sulit yang luar biasa. The Fool ini simbol hati-hati ya. Hati-hati keuangan Anda. Ini Anda punya uang seperti dipikul, ini simbol pundi-pundi. Tapi di depan ada jurang. Kalau Anda tidak memanfaatkan uang baik-baik akan menyesal. Uang yang selama ini dikumpulkan akan habis. Scorpio, bagaimana rezeki dan keuangan Scorpio hari ini? Ada death, death ini mati, tapi ini bukan kematian. Justru di kartu tarot ini adalah simbol awal yang baru, perubahan yang besar-besar, hijrah dalam keuangan. Pack Oxford, seorang sedang memegang pedang di tengah kebun, ini saran-saran untuk optimis, ini simbol-simbol optimis. The Hangman, seorang bertapa menggantung, ini artinya Anda harus tenang hari ini, sesulit apapun keadaan. Harus tenang,
dengan ketenangan semuanya terselesaikan, keuangan dan rezeki. Sagittarius, bagaimana rezeki dan keuangan Sagittarius hari ini? Ada Kneko Pentacles, ada Raja Satria membawa koin emas. Ini simbol-simbol keuangan yang baik, adanya datangnya rezeki dari kerja keras Anda, dari kejujuran Anda. Satria itu simbol kerja keras, kejujuran, penuh semangat. The Empress ini simbol-simbol kemakmuran, digambarkan seorang wanita memegang tongkat. Itu simbol wanita yang rajin bekerja. Terus ada wanita terlihat hamil, ini bukan kehamilan sesungguhnya, ini artinya tumbuhnya rezeki baru. Ada mahkota bintang, simbol keberuntungan. Ada love, juga ada kasih sayang. Pack of card, ada orang yang tulus membantu memudahkan rezeki Anda hari ini. Digambarkan seseorang membawa pial, ada sutranya. Itu ketulusan hati dalam membantu rezeki Anda hari ini. Capricorn, bagaimana rezeki dan keuangan Capricorn hari ini? Ada Queen of Swords, seorang ratu duduk di singgasana. Ini lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota. Ratu itu mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu artinya memberkati, membawa pedang, kreativitas. Hari ini rezeki baik, tapi harus lebih dekat dengan Tuhan dan harus lebih kreatif. The Jasmine, kabar gembira, penantian panjang tentang keuangan dan rezeki mulai datang kabar gembira. Digambarkan malaikat turun ke bumi meniup trompet disambut gembira. Sikogwon, seseorang memegang tongkat naik kuda, ada karangan bunga di tangan. Itu artinya ada kesuksesan, tapi ini seperti dihalangi orang lain ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, atau pasangan, bagaimana perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai Anda atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, atau ada pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar ditunjukkan kartunya. Ini kartu bisa untuk melihat tanda-tanda masa depan, walaupun semuanya terpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bu, Pangsul, nggih monggo, nggih. Nggih. Usum tanem nggih, Bu. Ya. Ya begitu ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat selalu.